Aduh, kok tumben banget sih? Jam segini tuh biasanya lagi banyak-banyak orderan. Bunyi dong, bunyi. Kalau sakit jangan keluyuran. Ahem aja. Lo pakai masker nih ya. Jangan sampai sakit lo nularin orang. Gratis dari gue. Astaga, kebablasan gue. Si Mas gak bangunin saya. Masnya kepulesan dari tadi. Noh, handphone bunyi mulu dari tadi, berisik lagi. Udah selesai motor saya? Udah. Nih, bonnya. Totalnya 120.000. Kurang 15 lagi. Iya. Nah, dah. 120.000 ya. Iya. Mas, uangnya habis ketiduran ya? Lecek-lecek banget. Halo, dengan Oke Jack Supaya Oke hari ini ada yang bisa saya bantu? Mbak, saya mau komplain. Udah seharian mau order Oke Jack kok nggak bisa-bisa. Nggak tahu apa kalau saya lagi perlu banget. Maaf, ini dengan siapa ya? Kalau begini caranya, saya mau pindah ke ojek lain aja. Selamat sore. Mbak Adeh, Mbak Primanya ada nggak? Mbak Prima lagi meeting di luar. Kenapa? Iya nih, kayaknya servernya lagi rusak deh. Habisnya kita nggak dapat orderan seharian. Ya, saya juga sama nih, Mbak. Nih. Iya. Aduh, tapi ada yang gak ngerti. Bentar ya. Halo, dengan Oke Jack Super Oke hari ini ada yang bisa saya bantu? Maaf, Bu, gak bisa. Harus pakai aplikasi. Jadi gimana, Mbak? Ada tuh lagi ribet banget. Kalian tuh sengaja bikin ada ribet. Ih. Kok sengaja? Ah, udah cabut aja yuk. Ini kenapa sih dari tadi gak ada yang masuk? Sepi amat nih orderan. Mas, kok saya gak bisa-bisa yang mau order Oke Jack? Masa sih, Bu? Dari tadi gak ada yang masuk. Iya, dari pagi saya order, tapi nggak ada yang nyangkut. Gimana sih, Mas? Apalagi rusak? Rusak? Ya udah, coba Ibu order lagi, nanti biar saya pick up, ya. Oh iya, saya coba ya. Tuh kan, Mas, nggak bunyi, kan? Kok ada yang masuk, ya? Ya udah deh, Mas, tolong anterin saya, ya. Aduh, mohon maaf, Bu, kalau naik Oke Jack, itu harus lewat aplikasi. Aduh, terus gimana dong? Ini kan lagi rusak. Ya. Apa aja deh Oke Jack. Kalau gitu saya naik ojek pangkalan biasa aja deh. Maaf ya. Ini sih Mas ya. Pak, ke Jalan Nangka ya. Oh iya, terus. Perasaan nggak error. Mana-mana aja bisa sudah dibuka. Lagi rusak nih ya aplikasinya. Sering-sering aja ya rusak. Ade,
ngagetin segala deh ah. Baru mau mimpi nih dapat orderan. Pasal lu nyindir Ade ya? Nyindir apaan sih? Lu tahu semua tuh lagi pada bete sama Ade. Gara-gara Ade gak bisa jawab komplainan mereka. Ade lagi dapet ya? Bisa banget sih. Kenapa sih, Dek? Tumba, banyak banget yang komplain. Katanya pada orderannya tuh gak ada yang masuk. Begitu Mbak Prima gak bisa dihubungin lagi. Ah, bener tuh. Gue juga mau komplain masalah itu. Kenapa tuh, Dek? Tahu masalahnya. Ah, no. Hari ini lu dapat orderan gak? Dapat tadi pagi, tapi cuma satu doang. Tuh kan, bener kan? Berarti fix. Server sedang bermasalah. Ayo. Kayaknya kalau gue tuh bukan masalah server deh. Soalnya tadi pagi ketiduran di bengkel 5 jam. Kok Joko? Apa kowe ra kroso to Lele? Mbokmu itu sedih. Mbokmu renjana. Si mbok wis nang Jakarta le golek kowe. Ning dompete kecopetan. Copet wong edan. Siapa yang mau bunuh diri? Istighfar, Mbak. Bunuh diri itu enggak baik untuk kesehatan. Iya, Mbak. Istighfar. Oh, siapa yang mau bunuh diri? Si Mbak nyiapin pisau ini karena mau menyiangin sayuran-sayuranmu kuwi. Piye? Apanya piye-piye? Ganteng-ganteng pikun. Pikun apaan sih, Mul? Jalan Bungur. Kamu udah ketemu belum anaknya Mbok Pur? Astaga, ya pun maaf, Mul. Maaf. Tadi gua ketiduran, Mul. Di bengkel. Sorry ya. Bukannya gua mau nepatin janji, tapi emang kejadiannya kayak gitu. Pasti bengkelnya keren. Ada AC-nya, terus kamu ketiduran, toh. Norak. Terserah deh, Mul. Mau ngomong apa? Bener ya, terserah aku ya. Iya, terserah daripada selek. Udah, kalau gitu kamu harus bantuin aku jualan nasi uduk. Nasi uduk? Bagus kalau setuju. Deal.